hari ini. Karena kedatangan tidak ada sama tadi. Tapi kalau tadi ketemu antigen saya aman, selamat. Dan digunakan pagi. Ya. Kalau swab tanggal 8 pagi, paling cepat sore lah, siang atau sore. Tanggal 8 pagi untuk checking juga darah. Pelaku ini membuat pastinya ya biar lolos dan mungkin beliau cari cepat. Kalau hasil dari pemeriksaan di sini. Antigen di sini lah kita ambil. Apa sana? Dan sudah dicari database, nama Bapak Erwin juga tidak muncul. Pak, tadi pagi atau tadi malam? Jam 12 malam. Bapak dapat di itu dari? Ya, kita kan orang IT juga, ya. Ambil krok-krok itu. Ambil logo aja, Pak. Ya. Pengakuan dari Bapaknya ambil dari Google. Okay. Apa Pak? Motivasinya apa Pak? Ya, kepepet waktu aja sih sebenarnya. Tadi pagi pun saya cari sebenarnya sebelum menggunakan itu, saya cari antigen di bandara itu nggak ada. Pak, itu apa logonya ini Bapak milih acak apa itu? Maksudnya kok pilih lab ini? Ya acak lah Pak, yang paling awal, paling duluan yang ada. Oh gitu ya? Pasal 263. Pasal. Apa masukan surat-surat? Tahu apa yang kalau jadi kalau untuk swab di bandara sih setahu saya ada Pak. Jadi tadi pagi sih masih nggak ada ya, putar-putar itu nggak ada. Ya, bentar ya, swab di bandara ada ya. Parkiran untuk kasih. Tapi cuma nggak satu gedung dengan bandara dia juga. Ya, parkir, ya mungkin bapaknya juga nggak tahu kalau di bandara sini, gitu. Bandara sudah tersedia di Google kan banyak kan contoh-contoh surat swab. Ya. Dan biasanya kalau di bandara kita wajibkan untuk penumpang nyambung ke EH. Oh iya. Periksa lagi. Siap.